Ya, pemirsa, Bupati Batanghari tanda tangani MOU antara Pemkab Batanghari dan Universitas Terbuka. Fadil berharap apa yang telah direncanakan dalam kesepakatan kerjasama ini dapat terrealisasikan. Dalam kunjungan kerja yang dilakukan jajaran pemerintahan Batanghari ke Universitas Terbuka di Jakarta, menghasilkan kesepakatan kerjasama antara Pemkab Batanghari dan Universitas Terbuka atau UT dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pendidikan jarak jauh. Dalam kesempatan ini, Fadil Arif mengucapkan apresiasinya terhadap pihak UT yang telah bersedia membuka diri dan berkenan untuk melakukan kesepakatan bersama dengan Pemkab Batanghari. Fadil berharap apa yang telah diniatkan dalam kesepakatan bersama ini tidak hanya sebatas dokumen saja, akan tetapi dapat diwujudkan dalam program atau kegiatan yang nyata sehingga kedepannya semua pihak dapat merasakan manfaatnya. Lilis Karlina, JEK TV, melaporkan.